Saya kebetulan dari orang IT, Om. Jadi saya kalau bicara itu maunya pakai data. Awalnya saya nggak percaya, maksudnya silahkan aja, tapi harus ada data yang ditunjukkan ke saya agar saya percaya. Itu langsung pengujian langsung, saya datang ke kantornya di daerah BSD, Om. Pantai Dakapuk, ya. Pada saat saya menggunakan XCS, itu yang jelas hambatannya turunnya tuh besar sekali gitu loh. Jadi penurunannya sangat signifikan. Aki saya udah kalau di menggunakan battery analyzer itu udah tinggal kapasitasnya 70%. Baterainya Om Adri Waketum HCI itu tinggal 50%. Begitu dipasangin XCS, baterainya jadi sama-sama 100% lagi. Untuk spring buffernya ini dengan mobil standar ya, maksudnya yang tidak menggunakan dan yang menggunakan ini lebih rigid, Om. Jadi lebih antep gitu, Om. Untuk kalau misalnya kita jalannya ya agak lari-lari kecil gitu, misalnya yang agak serok-serok gitu tuh antep gitu, Om, mobilnya nggak limbung. Itu kalau pakai yang spring buffer ini. Tapi kalau yang mengenai XCS yang apa untuk fault stabilizer itu, yang pertama audio saya jadi suaranya lebih jernih. Lalu lampu penerangannya tuh ininya lebih terang. Terus usia pakai aki udah kelihatan, tadinya yang performanya tinggal 70%, akhirnya jadi 100%. Tapi tidak sampai segitu aja saya mengujinya, karena ya kita juga punya rekanan dealer Honda. Saya lakukan ke sana menggunakan baterai cek yang dia punya. Kalau yang dari Hurricane aja mungkin, jadi saya orangnya tuh nggak bisa langsung ya percaya walaupun itu menggunakan alat. Alatnya ini kan dari mereka. Saya bawa ke dealer Honda, dari 70% begitu saya pakai beneran langsung 100%. Makanya yang waktu SA-nya Honda nanya, ini baru akinya, itu ada tanggalnya. Saya belinya kan di itulah, di apa namanya tempat yang aki itu, shop and drive itu. Itu terlihat, Om. Saya pembelian akinya udah satu tahunan lebih, mungkin nggak sampai satu setengah, tapi udah setahunan lebih. Performanya udah 70% jadi 100%. Alat ini sudah dibuktikan sama dealer sendiri. Jadi kalau untuk dealer, kita sudah masuk di Honda. Kalau kita bicara Jabodetabek, range-nya sekitar 60-70%. Kita sudah masuk, jadi sudah direferensikan sama dealer Honda sendiri. Kami berdiri dari tahun 94 sampai detik ini belum pernah ada customer yang komplain karena pemasangan alat kami. Jadi kita bisa ujikan sama-sama setelah dipakai, mobil Om dan Tan semua lebih berakselerasi, lebih bertenaga, powernya lebih bertambah, umur aki lebih awet. Yang kedua, lalu lampu akan pasti lebih terang, kualitas audio lebih tajam. Dan selebihnya nanti Om Tante bisa cobain sendiri di mobil Om Tante sekalian.